Pemerintah akhirnya membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Tahun ini, pemerintah menyediakan 300 kursi pada formasi khusus ini. Bagi mereka yang lolos melalui jalur ini akan ditempatkan di kementerian atau lembaga. Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 3 sampai 17 November 2014. Bagi penyandang disabilitas yang telah melamar pada formasi umum di seluruh instansi, tidak dapat melamar pada formasi khusus disabilitas. Seleksi formasi khusus disabilitas akan dilakukan dalam 5 tahap dan proses tesnya masih menggunakan sistem CAT yang akan dilakukan di 9 kantor regional Badan Kepegawaian Negara. Dapat kami informasikan bahwa saat ini pemerintah membuka formasi khusus untuk disabilitas sebanyak 300 formasi yang teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh formasi khusus ini tidak jauh berbeda dengan formasi umum pengadaan CPNS 2014. Dan perlu juga kami informasikan bahwa kompetensi untuk formasi khusus ini tentu harus dipenuhi sesuai dengan kualifikasi jabatan, dan itu bisa disimak di portal nasional panselnas.menpan.go.id, dan kami himbau juga untuk membuka portal Kementerian Sosial. Kalau ada hal-hal yang lebih teknis, silakan bisa dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Sosial. Pelaksanaan seleksi CPNS formasi khusus disabilitas nantinya akan dikoordinasikan oleh pihak Kementerian Sosial. Sementara mengenai informasi lebih lanjut mengenai pengumuman CPNS formasi khusus untuk penyandang disabilitas bisa dilihat di website Panitia Seleksi Nasional dan website calon aparatur sipil negara disabilitas Kementerian Sosial mulai tanggal 28 Oktober 2014. Dari Jakarta, Adityo M. Narto melaporkan.